kan ibarat. Iya. Jadi biar uang sing mulai-mulai kerja itu wis stres nek pekerjaan senani bose. Iya. Terhibur. Terhibur. Nyegat mobil bis itu semua terhibur atau, juga. Atau pilihan apa? Ini ngambil sepeda. Mas sepeda. Iya. Tak juga sih ya. Loh, itu sepeda sampean. Tutup. Loh. Dipikirnya Allah, gue gak boleh. Memperagakan, tok. Memperagakan. Nah, jadi emang, nah, jadinya stasiun kereta itu. Ya. Disediain tempat khusus. Ya, jadi kalau sampean jauh dari... Vespa oleh, Vespa juga boleh. Vespa oleh. Skuter oleh. Vespa oleh. Jadi kalau sampean jauh dari stasiun, datang ke sini, sampean taruh sepeda atau motornya di sini, naik kereta. Naik kereta. Jadi nanti pulangnya ini akan ada di sini. Jadi ada di sini. Terintegrasi ini ya. Kecuali kalau hilang, wah. Wah, ini apes. Apa sih sampean ya? Tadi wis terintegrasi nek kene jenenge transportasi massal kota karena emang wis terbangun sejak tahun 70-an nih. Iya. Antarané bis, kereta api bawah tanah, sepeda, mobil. Ya, jadi kalau sampai Uber taksi bis, nyampe sini, sampean ke bawah mau naik kereta, keretanya pas nyampe. Pas nyampe. Iya. Jadi emang wis kabeh wis diatur. Sudah diatur. Tapi kalau sampean enggak mau naik kereta, ya bisa naik sepeda di DC juga lumayan. Jangan aman. Jangan salah, sekarang dibudayakan ya, karena sehat. Selain itu naik sepeda itu neng punya pengalaman sendiri. Hal sing naik kon sampean orang tiduran naik kon bis atau kereta bisa dilihat di sepeda neng. Lain pengalaman yang kita alami gitu. Ya, apalagi kalau naik sepedanya berdua. Tandem. Tandem. Baru pacar. Nah, lebih. Bermanfaat lagi kalau bawa orang yang nggak bisa lihat. Nah, bener. Ini ada sebuah organisasi diilhami oleh warga lansia dulu yang senengannya hobinya naik sepeda. Terus kemudian menderita buta. Tapi hobinya tetap pengen naik sepeda, akhirnya pengen, tandem. Tetap pengen goes gitu. 2, 1, up! Archie Eleven selalu senang bersepeda. Saat menua matanya buta, namun ia tetap gemar bersepeda. Ia mencari cara supaya tetap menjalani hobi ini dengan bersepeda tandem bersama temannya. Namun terinspirasi oleh tekadnya, teman-temannya mendirikan organisasi nirlaba dengan modal awal 20 sepeda tandem. Then I tell her which pedal I prefer to be up. So I would like the left pedal up. Sekarang relawan In Tandem memboncengkan mereka yang menderita buta, setengah buta, dan berkebutuhan khusus lainnya di seluruh kota New York. Namun sebelum melakukan itu, setiap relawan diminta untuk menutup mata sejenak saat mereka bersepeda untuk merasakan seperti apa rasanya naik sepeda tanpa penglihatan. Setelah kursus singkat bersepeda tandem, mereka siap menemui penumpang. Latar belakang relawan bermacam-macam. Ada pengacara, dokter, spesialis IT, yang menyediakan waktu mereka untuk seseorang yang lupa bagaimana rasanya bersepeda. Nice to see you again. Yeah. You're not wearing a pretty dress this time. Okay, so we're about to step down. Sementara sepeda menyusuri kota New York, anjing yang membantu mereka berjalan sabar menunggu. I was nervous the first couple of times that I did in tandem, because you're in someone else's hands. You're totally dependent on them to steer the bike and coordinate with you. I'm Ben. Hi, I'm Susan. Nice to meet you. Nice to meet you. So, all right, do you want to check out your seat? Yeah. I think the seat's probably the right height. Okay, great. So, I'm ready to roll when you are. Okay, let's 3, 2, 1. Mereka tidak punya kesamaan kecuali pengalaman 30 menit bersama naik sepeda. Namun Ben melakukan yang terbaik supaya Susan menikmati sensasi naik sepeda yang telah lama ia lupakan. Over to the left, there's I think a baseball game going on. Maybe it's softball actually. It looks like softball. Normally when I ride around the park, I would never describe what I'm looking at. Although there's, you know, a tree over there or a dog running around, but they seem to really enjoy it. And absolutely, it's joyous. I always find myself smiling for no reason as I'm biking. Sejak diluncurkan tahun 2013, In Tandem Cycling telah merekrut lebih dari 600 relawan dan 400 orang yang menderita penglihatan mata. Selama musim dingin, mereka menggalang dana untuk membeli peralatan baru supaya lancar dipakai musim panas selanjutnya. Dari New York, tim VOA. Ini aturannya kok rumit menakeh, bingung aku. Carane piye? Pinjam sepeda. Lho kok akeh menatuane? Bingung aku malah. Ya opo iki? Bisa parkir enggak, Cak?
tandem. Jadi kita satu sampean nggak boleh. Ya, telur. Tetap di Warung VOE karena nanti kita masih ada Inggris in a minute dan jagat neko-neko tetap di Warung VOE.